kalau modelan begini ditiup aja jatuh. Dia enggak bisa pakai remehin. Kam kam go kak kak. Oh, saya yakin. Mak noi. Hai. Ayo. Lagi ritual. Oke, good. Lagi ritual. Tendangannya, Pak. Sawadikap. Sawadikap. Beli sawadikap. Sawadikap. Capek banget gua. Dia bisa traksi, Pak. Dia bisa traksi. Tendangannya kuat banget. Serius. Pak, dia bisa atraksi, dia kan kakinya kuat banget. Tuh, lihat. Aduh, tolong. Menuntut. Nanti kalau kamu bilang kayak gini, aku gak mau musuh. Yes. Nong lai kap, pop, pung ha, song. Lak ya udah. Hei. Lai. Kap lai. Sepoy. Kap lai. One, group, nine. Sepoy. Badannya kecil, tenaganya luar biasa ya. Oh, ada lagi. Dia bisa ngancurin. Wah, keren banget deh. Serius? Iya, keren. Ini tendangan. Ini harus buktikan ke saya lagi ya. Lakuy. Eh, Mak Luin. Mak Lalang Leng. Mak Luin. Pengalaman kamu. Tolong kasih tahu bahasa Thailand pengalaman. Jadi gini, Jirayut ini nanya. Kok Jirayut? Hanwat. Mak Lalang Leng. Dia bisa nendang apa aja, Pak? Kuat, Pak. Oke. Okay. Ini bisa nendang dalam keadaan mata tertutup. Hebat banget. Tadi aja itu kayu triplek pada Romo. Nah, apaan aja bisa ditendang, Pak? Tutup matanya, Pak. Wih, hebat banget. Tutup matanya. Ah, nenek. Tapi berantem. Ah, nenek. Kalau kayak gini jangan tutup mata. Nenek. Itu mesti ya. Nenek, guys. Lakop, nenek. Hap dong. Nih, ayo. Satu. Tendang. Kalau dia bisa nendang hebat banget berarti. Wang, toy, top, lui. Kurang sakit. Aduh, mana? Mana lagi? Ya! Nakutin aja lu. Ya udah, Pak. Ada lagi gak, Pak? Ini lagi kurang sakit, gak kuat. Udah, lu pulanglah ke Thailand sana lu. Lagi. Masa? Kapung. Bapak tahu artinya nggak, Pak? Tahu. Apa artinya, Pak? Itu bukannya, Pak, ngatain gue. Dengerin ya, hei, Kimau. Preman pakai senjata, Pak. Kita cari pakai senjata juga. Itu. Dengerin dulu. Kamu udah ngasih dua kandidat tuh gagal semuanya. Tadi yang pertama, ya. Dukun beranak datang. Sony deh, kasih. Sony kedua tadi boneka dashboard datang. Siapa lagi? Kasih Sony. Kalau begini saya nggak percaya. Dari tadi kan semua pakai tangan, pakai ini. Kita butuh senjata bener, Mau. Ada? Ada, dari Jepang. Wah, wow, lagi senjata Jepang. Nagasaki, Hiroshima. Bukan. Senjata Jepang nih, Pak. Bapak tahu kan, Pak? Samurai, Kak. Nah. Tahu? Tahu kan? Samurai! Silakan, masuk deh! Masuk! Bapak tahu kan, Pak? Bato sai sang barong sai. Iya. Tapi kalau ini saya yakin dari wajahnya, gerak-geriknya sampai samurai. Saya yakin ini. Ini samurai sakti, Pak. Ayo, gozaimasu. Arigato. Arigato. Saya pesan salmon sashimi satu. Cukai dako. Eh, bukan sushi. Cuma pelayan rumah makan Jepang. Iya. Ini samurainya, Pak, ada kodamnya, Pak. Ada kodamnya? Dibuka dikit aja, semua bisa kebelah. Coba buktiin ke saya mau lihat. Eh, hey. Kertas ya, coba. Hai, Tim. Barsin. Makasih ya. Coba kok, setanggi apa sih samurai? Hah? Wah! Kecepatan cahaya, Pak.
Coba itu, apel. Watashi no namae wa. Mungkin apel bisa lah. Pak, mohon maaf. Tadi dia belum menghentakkan itunya. Kertas. Belah. Hey. Oh, dari jauh, Pak. Arigato. Apalagi keluar semua. Nah, hebat itu. Banget, nih. Coba. Enggak mungkin lah, masa bisa apel kertas. Enggak mungkin, iyalah. Apel enggak mungkin lah. Hei. Aperudes. Yes, Aperudes. Coba sana, kamu ke depan sana. Jangan dia meniru ini ya, bahaya ya. Set. Wah! Hebat, maka canggih sekali. Arigato. Sekali lagi biar kita yakin. Kertas udah, apel udah. Sekali lagi. Arigato, hari Jumat, hari Senin. Itu hari dong. Sekali lagi, Pak. Hebat banget. Ini tadi kebetulan aja. Ini saya percaya kalau modelan begini, Sony. Enggak, saya belum percaya, Pak. Tadi itu kebetulan aja, Pak. Sekali lagi, Pak. Kita tes, Pak. Ada lagi? Coba sekali lagi, Pak. Once more? Yes, once more. Gak ada yang kepotong. Eh, biasa aja dong masuk keluarinnya. Gak ada yang kepotong. Gak ada yang kepotong. Yang dipegang ini. Coba ada yang cek. Gak ada berarti emang gak sakti. Kebetulan doang ini gak ada yang kena. Loh. Ada des. Enggak, Mas. Ada gak ada yang kepotong. Udah. Contoh mata kuda saya. Palsu. Contoh mata kuda saya. Apa? Palsu ini, Mas. Udesi. Tetangga saya, jadi nggak perlu ke dokter. Nah gitu, kalau lu jadi anak gua, lu kudu bisa geber-geber motor. Oke. Geber-geber sambil balap. Benar. Ya. Tadi udah dapat apa aja? Lumayan lah. Lumayan. Pas ini jatuh, gua nggak kuat bangunin ya, berat. Aman. Jatuhin nggak aja. Nih, pokoknya nih, ini kan samping stasiun ada pasar. Iya. Yeah. Lu jaga situ. Siap, bos. Itu wilayah itu lu yang megang. Ada yang lewat, palakin. Palakin. Aman. Duitnya harus diambil. Nah, siap, restoran bos. Gua. Oke. Ya, yaudah, makanan sama. Diambil. Duit diambil. Lu sekarang ke pasar. Semua gua ambil ya. Ambil. Ke pasar. Tunggu dulu. Koper. Koper. Enggak. Jangan pakai yang lawan, ntar gua cium nih. Ya. Berani nih. Udah. Sama. Nah, gitu tuh. Gua udah dapet koper. Udah, lu ke pasar. Cariin gue, jangan daun kangkung. Gue asam urat soalnya. Gue beli makan gue. Tunggu dulu. Koper. Ya ilah, lu mau koper apa perempuan? Gue ambil nih. Ayo. Rela. Oh, bener-bener nih laki perempuannya. Udah, sini. Udah. Sekarang lu ke pasar ya? Nah, ke pasar. Berduaan ya? Iya. Gitu. Cabut. Nah, ini udah oke kan kita begini. Banyak nih. Kita tinggal nungguin lagi nih. Biasanya jam-jam 2 nih ada orang bawa-bawa perhiasan sini. Wah. Maling juga dia. Bukan yang pakai perhiasan, tapi dia maling juga. Maling juga. Tapi gimana? Saya udah cocok kan? Udah cocok. Udah gahar. Gahar kan? Jangan dong. Ketahuan. Gak boleh. Jangan sampai begini. Kan preman juga kudu rapi kan? Iya, ini kalau dibuka. Ya, masuk. Kayak tukang toprak ini mah.